selamatkan anak-anak. Asyik. Aku bisa masuk istana lagi nih. Kesempatan ini mau ke mana Ratu Pramu? Kita harus cepat sampai ke gua kakek gua hijau, sayang. Iya. Pegangan yang kuat-kuat ya, Bunda. Aku harus menghentikannya. Senjata baru penuh mana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah buat semuanya. Tapi Ana harus coba dulu nih. Harus Ana tes. Bismillah. Masya Allah. Waduh. Gawat, gara-gara burung. Tembakan Ana meleset. Aduh. Suara apa itu? Kayaknya kenal deh sama suara teriakan itu. Iya, kayak kenal gitu suaranya. Iya. Lama, siapa ya? Hei! 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 Anta siapa? Ayo keluar! Ana mau bantu Anta, ayo! Iya. Gosong kayak ubi cilembu. Ini semua gara-gara itu tuh orang jahat itu. Jadi kalian kenal sama dia? Siapa dia? Dia ini tuh kawan lama kita, ya nggak? Iya, suka main bareng dulu kita. Om Raka punya kabar tegang loh. Punya kabar yang sangat penting dan juga tegang. Hah? Tegang? Apaan tuh? Emangnya ada apa, Raka? Jadi tadi ada kereta lewat, lumpurnya kenain muka Om Raka. Tapi yang jadi tegang, kamu tahu apa? Di dalam kereta itu ada Ratu Pramu sama anaknya lagi pingsan. Apa yang kau pikirkan, Kakanda? Saya mencemaskan anak dan istri saya. Ada apa memangnya?
Mereka pergi dari semalam untuk menemui anak-anak kamu, mengantarkan barang-barang keperluan mereka. Seharusnya Kakanda Prabu tidak melakukan itu. Di mana mereka sekarang? Mereka belum kembali. Apa ada pengawal yang menemani mereka? Tidak ada. Balakosa. Hamba Paduka. Utus prajurit untuk mencari mereka sekarang juga. Siap, Paduka. Tapi ada satu hal lagi. Apa itu? Bagaimana dengan hukuman tawanan kita, Naga Dahana dan Kebo Putih? Akan segera dilaksanakan supaya mereka tidak melakukan kejahatan lagi. Chandra, Bunda sakit sekali, Nak. Bertahan, Bunda. Aku akan bawa keluar Bunda dari sini. Ngemeng aja terus. Nggak akan ada yang nolongin kamu dan juga anak kamu. Jangan sakitin Bunda. Kenapa? Mau dipukul juga? Tenang aja. Kamu juga pasti kebagian nanti. Tidak. Ya? Nggak kena. Nggak kena. Nggak kena. Jangan, Chandra. Jangan, sayang. Sudah, biarkan saja mereka. Awas ya. Kalian nggak boleh apa-apakan tawanan kita ini. Mereka bisa kita tukar sama Naga Dahana dan Kebo Putih. Baik, baik, Guru. Baik, Guru. Kalau mereka nggak mau nuker, kita akan siksa kedua orang ini. Sama dengan cara mereka menyiksa Naga Dahana dan Kebo Putih. Begitu mereka mati, kerajaan Kalingga akan aman, damai, dan tentram. Iya. Dan anak-anak kita tidak akan terancam lagi oleh mereka. Diam kalian! Biar sana bebas! Bakar kalian semua! Ngapain sih kita ngeliatin kayak gini? Ngeri tahu, bukannya kita nyariin Bibi Pramu sama Chandra ya? Iya, tapi pasti Paman Chandra dan Bibi Pramu itu ada di sana. Mereka sengaja supaya mereka bisa menukar dengan orang yang mau dihukum mati itu. Iya, iya, iya. Nara ya, lihat nanti. Kan ku balas kamu. Kan ku habisi semua keluargamu. Lihat nanti itu. Angkat senjata. Tidak, kakak dan keponakan kamu akan...